Hai, back to me again, Anas Zinia. Di vlog kita kali ini, kamu siapa? Ini kesayanganku, Kadek Dharma Gopta. Kalau suasananya agak beda, kita lagi di Sentul. Ini adalah rumah doa ibu saya, namanya Rumah Sadana di Sentul City. Apa nih hari ini? Kita bakal ngubek-ngubek memori Anas waktu kecil. Ngubek-ngubek. Apa sih ngubek-ngubek? Bahasanya yang ngubek-ngubek. Okay, let's start. Tada. Apa ini? Oh, berprestasi. Gue berprestasi. Gue juara 3 lomba busana tradisional. Tapi tetap ada gantungannya gitu. Terus ini apa? Mulai deh dia. Runner up. Oh, runner up dong. Ini waktu aku lomba My Blue Dragon. Ini yang ini nih. Waktu aku Blue Dragon di Cosmo Beauty 2015, aku jadi runner up pertama. Oke, saat itu kaget deg-degan tapi dapat juga. Maksa. Gitu. Oke, ini dia. Tada. Modelnya Adeline Amalia. Ini aku the best dimension color of color ID dari Wella. Menang, juara satu. Oh, hebat banget. Juara satu. Ini 2015 BI, hah? BI Bali Marathon Maybank. Ini 21 kilo. Waktu itu 21 kilo. Dan apanya 21 kilo? Iya. Perjalanannya. Oh, gua kira beratnya. Tuh. Half marathon di Bali ini udah dipakai finisher, cek. Terus ini running juga nih. Ha, ini 2XU yang ada di Jakarta. Kalau enggak salah, ya ini half marathon juga compression run. Terus ini run juga nih. Ini 10K. Ini apa sih, lupa gue. Oke, pakai. Ini juga. Ini yep, ini half marathon juga 21 kilo. Dari 2XU juga. Okay. Pakai lagi. Ini juga run juga nih. Oke, ini 10K waktu ikut kombi par. Run juga. Kayaknya dari lo run semua run deh. Run semua sih. Karena lo suka lari dari kenyataan ya? Nggak, suka banget. Apa sih? Nah, ini yang ini Titan Run. 10 kilo doang, oke, dipakai. Karena lupa inget, udah saking capean. Ini yang juara banget, 25 kilo. Kita trail run ke Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Bayangin gak sih? Kalau yang sempat lihat Instagram, yang gue sempat ke Komodo Island segala macem. Nih, demi ini. Kira gue takut gini. Puas. Oke, apa lagi yang mau kita tarik di sini? Apa nih? Kita lihat banyak. Shit. Apa sih ini laminating? Sertifikat baptis. Saya Anastasia Zinia. Pada tanggal 18 Maret 2012 saya dibaptis menjadi seorang baik. Seorang baik tuh apa sih? Seorang baik. Terus apa? Ini apaan sih bahasa Cina? Satu dunia, tahu kali itu bahasa Jepang. Eh bukan ya. Ini dapat sertifikat Hikari 3D haircut yang signature kalau gue gunting gitu, tapi ini juga apa sih? Momentum banget dapat sertifikat, akhirnya di approve gitu sama Mr. Shinichi. Akhirnya, oke, okay, Anas kamu qualified, cie. Ini sertifikat untuk saya, cie, dari Asian Creative Makeup Competition 2015 yang Blue Dragon dan yang casual makeup dari Cosmo Beauty 2015. Prestasi banget kan? Prestasi banget. Gila loh. Ini sertifikat. Sama nih. Ini sama. Jadi ini yang apa sih nih? Jurnal fotografi yang pertama, ini yang kedua. Ini apa yang fotografer? Saya ini fotografer tapi sekarang gagal, mintanya difotoin terus. Gimana dong? Next generation of Caca. Ya, ini aku pertama kali dibikin di majalah. Majalah dari lupa ya, dari mana sih? Lupa deh, pokoknya dari Salon Pro atau apalah, satu majalah yang tentang kecantikan gitu. Bohair Dye. Takut panas.
apa nih? Ini lo umur berapa sih? Gak tahu dan gak pernah mau bahas. Gak tahu, tapi ini adik gue, namanya Joshua Andika. Oh my god. Ini apa? Masih ada harganya tuh di belakang 14.000. Ya, kerjaan mak gue. Jadi ini apa waktu nih? Gadis sampul 2004. Ya, Finance Gadis Sampul 2004. Terus keluarga gue malu-maluin banget dia datang dengan foto kecil gitu. Nia, kamu pasti bisa. Percaya gak kalau nih gue? Itu ya. Gila ya, ini teman gue zaman SMA kayaknya. Enggak. Jahat. Gue yang plongo-plongo gitu. Dingin, Beb. Winter Sonata. Alak. Dengan foto ini ya, nyokap gue tulis message di belakangnya. Alangkah cantiknya kamu, Nak. Ini apaan? Kayak kumpulan tiket-tiket XX1. Apaan sih? Gue pernah punya pacar dulu, jadi gue kayak pas ABG lah ya gitu. XX1 masih hits banget gitu, terus gue kayak kumpulin, sayang kita hari nonton ini ya. Tapi gue juga dulu gitu loh. Serius loh? Iya, gue juga dulu gitu. Kayak apa sih, di dompet gue banyak banget XX1 sampai tebel banget. Sudahlah, tapi penting banget, penting sudahlah, banget. Udah diputusin. Ini apa? Itu, ini hasil karya saya. Gue kan di dorm ya, asrama dulu sempet pas gue masuk UPH angkatan 2008. Jadi gue kayak nggak tahu ya mau ngapain ya pas segala macam gitu. Terus udah gitu gue gambar-gambar atau kan lucu sih, lucu ya. Iya bang, how to break my heart, I am sorry you are breaking my heart again and again and again. Dah gitu. Jadi gini ya, saya itu gue ngerajut 2 tahun tapi baru segini doang. Tapi lo kena nenek-nenek deh. Iya, gue kan melatih kesabaran gue, apalagi kalau sama lo. Ini rapot lo SMA. SMA. Kompetensi pemahaman dan penerapan konsep kurang memuaskan. Minat terhadap pelajaran ini cukup tinggi, bersikap positif. Kompetensi pemahaman dan penerapan konsep kurang memuaskan. Kurang berminat dan kurang menyukai pelajaran ini, bersikap ragu-ragu. Matematika. Oke gitu, apa lagi? Kita mau masuk ke dalam? Oke. Nah, ini dia nih. Di sini juga ada satu foto gue. Ini masih chubby. Terus ini semua yang ada di sini, semua ini adalah lukisan dari bokap Papa Cai Cai. Dan kalau diperhatiin semuanya yang ada di lukisan ini itu adalah muka mami gue sendiri. Jadi gila, bokap gue sih cinta banget sama nyokap gue. Asli deh. Sini deh. Nih di sini ada foto-foto kita semua. Kelihatan kan? Walaupun agak gelap sedikit. Ini sebelum naik stage ada Om Rudi Hadi Suwarno, om aku, papiku. Ini yang menang Tambora. Ini yang waktu jadi cover majalah Gadis 2005 gitu. Terus ya, ini semua. Okay, thank you for watching you guys. Semoga video kali ini agak berubah-berubah dikit nih, beda-beda dikit temanya. Pastinya ada disentul, menyenangkan sekali. Terus bisa, ini emang gara-gara mengubek-ngubek box masa lalu dari rapot segala macem. Okay, anyway, thank you for watching. And don't forget to subscribe, guys. Bye. Bye-bye.